بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang luar biasa. Dalam kesempatan ini saya mungkin gak akan menyampaikan berbagai macam hadis tentang keutamaan Ramadan. Karena insya Allah kita semua tahu tentang hal itu. Namun satu hal, satu kenyataan yang perlu kita sadari bersama. Ketika kita punya hajat tertentu, ketika kita punya goal tertentu, maka kita nggak akan bisa sampai, nggak akan bisa merealisasikan goal yang kita inginkan, merealisasikan hajat yang kita inginkan, kecuali dengan pertolongan dari Allah tentunya, dan juga kemudian persiapan yang matang. Semakin baik persiapannya, maka kita akan semakin menutup celah berbagai macam kekurangan. Oh, ini kurang. Oh, ini kurang. Oh, ini bisa ditutupi dengan ini. Oh, ini kalau seperti ini bisa seperti ini. Semua celah akan tertutupi jika kita persiapannya dengan matang. Maka seperti itulah keadaan kita dengan Ramadan. Ramadan adalah ibadah yang penuh dengan amal soleh, dengan pahala. Maka seorang hamba, kata para ulama, seorang hamba mereka tidak bisa memaksimalkan Ramadan kecuali dengan persiapan yang matang. Seorang hamba tidak bisa memaksimalkan Ramadan kecuali dengan persiapan yang maksimal. Ada satu hal yang perlu kita siapkan, dan ini yang paling penting setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk Ramadan. Ada satu hal yang penting yang ini disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Beliau menyampaikan bahwa khairu ma yustaqbalu bihi Ramadan ta'allumu ahkamihi. Hal yang paling baik yang perlu disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah belajar tentang hukum-hukum puasa, tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Maka itu persiapan yang paling penting, dan ini persiapan yang terbaik. Kenapa demikian? Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau juga menyampaikan ma wajaba alaihi asyamu fi syahr Ramadan wajaba alaihi ta'allum bi ahkamihi. Atau kama qala rahimahullah hafizahullah. Siapa saja, atau man wajaba alaihi siyamu syahr Ramadan, siapa saja yang wajib baginya melaksanakan puasa di Ramadan, wajaba alaihi at-ta'allum bi ahkamihi, maka dia terkena beban wajib pula untuk belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang bulan Ramadan, berkaitan tentang puasa, berkaitan tentang tarawih, berkaitan tentang i'tikaf. Wallahu ta'ala alam. Jadi sawab ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.